beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari lalu hati jiwa. Cuma beralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia. Percaya cinta kita abadi selamanya. Hai Tia, weh bener kan? Tia kan bener kan? Tambah kelihatan beda gitu loh. Kamu, iya Raffi masa lupa? Ya ampun. Udah lama gak ketemu ya? Iya ntar, kamu sama siapa? Sendirian. Serius? Gak ada ke toilet juga gak ada? Gak ada, aku gak sama siapa. Betulan nih, jadi aku gak apa-apa nih duduk sini. Gak apa-apa. Nah, pas banget itu, alhamdulillah ya. Momen yang aku apa ya, aku inginkan gitu loh. Maksudnya momen di mana apa ya, pengen ngobrol secara langsung sama kamu gitu. Dari mana? Kenapa? Kamu dari mana? Aku dari ini, dari Purwokerto langsung main ke sini. Langsung baru datang. Iya nih, sampai keringetan kan. Tapi bohong. Tapi serius kamu enggak ada di sini kan ya? Enggak ada, aku sendirian doang. Pengen aja cari anu. Emang kamu di sini tinggal di mana sih? Dekat sini apa? Kamu di sini naik apa tadi? Naik Grab. Grab. Oh beda ya. Apa? Oh kan gara-gara macet aku motornya aku taruh di Alfamart, aku kesini naik ini angkutan umum itu Koprades. Oh. Ada tadi. Soalnya kebetulan pas banget nih ada perbedaan khusus antara Koprades sama kamu. Iya Pak. Coba menurut kamu apa? Kalau itu buat umum, kalau aku buat kamu. Iya sih. Boleh, tapi itu sih kurang sih. Terus apa? Lebih tepatnya gini, apa ya? Kalau angkutan umum kan jauh dekat, ongkosnya beda, ya enggak? Kalau kamu? Jauh dekat, cantiknya sama. Karena ada kau yang buat senyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan sadari keraguan, terada yang sanggup memisahkan. Alhamdulillah, ini bersyukur itu. Kok bersyukur? Ya kan bersyukur apa ya? Aku tiba-tiba apa ya bisa ngobrol dengan kamu nggak risih gitu loh ya, kan kamu tersenyum kan, aku jujur malah grogi gitu loh, lama nggak ketemu kamu gitu loh. Karena kamu nambah apa? Wah gitu loh. Wah apa? Nambah gemuk mas? Walhamdulillah maksudnya itu. Oh. Nggak gemuk kamu tuh body goals. Body goals ya, tapi jarang pakai baju ketat. Iya kamu jangan pakai baju ketat gitu loh. Kenapa? Ya apa ya, aku nggak rela apa ya tubuh kamu deal sama orang lain. Iya nggak rela kan, cukup dia aja nanti jodohmu. Sampai sekarang nggak nyangka bisa ketemu kamu lo kan, sama-sama Jember lo. Jembermu mana sih? Aku Unggul Sari. Unggul Sari berarti pojok sana ya? Pojok mana? Iya pojok yang pojok. Arah Kencong apa ya? Iya pojok barat banget. Oh kalau aku Mayang. Kamu pojok timur itu? Timur, oh ya, Mayang timur. Mayang ya? Timur ya, pojok timur ya. Tapi kamu bisa sedikit Madura kan? Bisa lah. Aku coba, kamu mau Madura sedikit. Aku juga bisa. Iya. Coba mau Madura bebas. Aku pengen dengar kamu ngomong mas bahasa Madura. Oh. Coba. Gula Tresna Gaban. Padus. Padus.
manja ya. Ya. Kan aku tahu juga kan bahasanya gitu. Malam terasa. Ada yang enggak kamu tahu? Apa? Tentang perasaan kamu. Woi. Apa itu? Rasa sayang. Sayang. Rasa sayang sayangnya ya. Nih malam terasa indah ya. Indah. Yes. Kamu gombalin terus gitu lah. Iya, gombalin serius. Terus ya langsung ke sekolah aku boleh sini enggak apa ya? Apa-apa. Kamu sini dong. Oke. Okay. Ya terasa ini soalnya dingin gitu loh, anjir dingin. Eh itu pakai mantel emang hujan kok. Enggak tahu. Enggak sih, enggak kan kayaknya ini keras. Cerah kan? Soalnya cerahnya udah pindah. Di mana? Oh. Astaga. Aduh, aku jadi malu nih. Kenapa? Ini sampai satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita yang pernah di sisaku hati. Dengarlah rintihan hati, cuma ada kau saja. Grogi banget, serius. Ya ampun, sampai keringetan banget. Mana tanganmu? Nah, nggak ada apa-apa kan? Eh, kok meling-meling gitu kayak iya, diamond gitu loh? Iya, soalnya di sini ada masa depan kita. Oh, jadi pas banget nih. Kan kamu tadi megang tangan kan? Mm-hmm. Kamu tau nggak? Kalau fungsi tangan tuh sebenarnya ada 4. Tau nggak kira-kira? Buat masak, cuci baju, ngepel, sama ngurusin anak-anak kita. Oh. Aduh. Kamu bisa aja ya. Yeah. Tapi itu ya boleh sih, tapi itu kurang sih menurutku. Terus apaan? Sebenarnya ada 4 fungsi tangan yang harus kamu ketahui. Apaan? Coba kamu ikutin gerakanku. Tangan kiri aja ya. Yang pertama kan digerakkan kan? Ya enggak? Yang kedua diluruskan. Yang ketiga digenggam. Dan keempat disium. Sampai saat ini ku masih yang sama. Itu fungsi aduh, tangan. Aku keringetan. Sama gitu. Ya kan itu fungsi tangan yang sesungguhnya gitu loh. Gitu ya. Ini baru tahu aku. Baru tahu ya? Terus aku dari tadi terasa nge-freeze gitu loh. Kok bisa? Iya, aku jujur enggak bisa banyak berkata ketika bertemu sama kamu gitu. Tapi akan tapi ya, tiba-tiba muncul di benakku gitu loh. Jadi aku punya kata-kata buat kamu nih. Apaan? Kan beribu-ribu burung gelatik, ya enggak? Cuma satu yang kupelihara. Terus beribu-ribu cewek cantik, cuma kamu yang aku suka. Oh. Ya kan? Gak kuat ya? Kenapa? Bapernya. Kayaknya kamu harus tanggung jawab deh. Iya, aku harus langsung gaspol ya. Kamu pernah naik ini gak becak sih? Pernah gak sih? Pernah. Tapi kalau sama kamu ini belum. Nah, belum ya? Gimana kalau kita bentar lagi naik becak? Jalan-jalan. Boleh, kita gaspol ya. Bukan, kamu tuh nambah ini ya, nambah cantik ya. Resepnya apa sih? Resepnya bahagia. Apapun keadaannya kita harus bahagia. Iya, biar auranya terpancar dengan wah gitu ya. Iya, harus bahagia. Ya, semoga aja apalagi di pandemi ini kan semua orang malah enggak bahagia gitu loh. Kan pada pikiran yang aneh-aneh. Tapi buat kamu di pandemi ini ya, ini kan banyak orang yang merasa apa ya? Kurang bahagia mungkin ya di pandemi ini. Tapi buat kamu sih juga kamu harus bahagia. Bahagia ya kan? Aku kalau hidup aku sama kamu. Sangat bahagia ya. Tapi kan pada intinya
Semoga kan kamu dijauhkan sama corona kan? Amin. Amin. Dan didekatkan sama aku. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Ya soalnya kan corona membunuhmu. Mm-hmm. Kalau kamu mencintai. Ku tak yakin bila kau biarkan aku hidup tanpamu. Sedetik pun jujur ku tak bisa. Harus jauh dari dirimu. Di manakah hatimu yang dulu mencintai diriku? Salahkah aku mencintaimu? Meski kau aku udah enggak ini. Enggak kuat ya. Udah kehabisan kata-kata lagi. Kamu enggak perlu kehabisan kata-kata nanti. Apa ya? Kamu enggak bisa ngejalani sama aku buat kedepannya gitu. Eh ngejalanin apa enggak canda-canda. Enggak, semoga. Canda. Enggak canda maksudnya. Enggak canda. Iya, serius. Mm-hmm. Tapi enggak apa-apa, jalan ke depan masih panjang. Mungkin iya. Kan namanya jodoh kan ada di tangan Tuhan. Iya. Mungkin ya kamu sendirilah. Iya. Ya aku tahu paham, tanpa harus dijelaskan ya kan. Oh. Kayak kamu umurnya berapa sih aku lupa? 19 Desember. 19 Desember. Oh, berarti bentar lagi ulang tahun. Umur 20 ya? 19. Astagfirullah. 19 Desember yang ke-19? Enggak, 6 Desember yang ke-19. Oh, bulan depan. Kalau kamu kapan? Aku bulan Agustus ya, tanggal 3 ya. Iya, aku gak ngucapin. Gak apa-apa. Happy birthday ya, sayang. Iya, sayang. Oh, Tuhan ku inginkan dirinya. Tahu kenapa? Enggak apa-apa. Ya tapi kamu kok nambah. Udah nambah cantik, nambah imut gitu. Oh. Terus aku enggak bisa berkata-kata banyak gitu. Tapi enggak tahu kenapa ya? Barusan aku kan bilang enggak bisa berkata-kata, tapi masih ada aja kata-kata yang masuk di benakku gitu loh. Iya kan gini loh. Kan tidak semua bunga bisa mewakili cinta. Iya. Tapi bunga mawar bisa. Iya enggak? Kok bisa? Iya. Terus tidak semua pohon iya tumbuh di kekeringan. Iya benar, yang tumbuh di kekeringan kan kaktus. Iya, tapi bunga kaktus bisa. Ya kan? Lalu tidak semua wanita bisa bikin aku jatuh cinta. Mm-hmm. Tapi kamu bisa. Jaga sekarang sampai selamanya. Hanya kau satu yang saya punya. Takkan ada yang lainnya. Seakan bahagia kan kau cinta. Jadi tetap dengan saya. Aku baper banget. Baper banget ya. Terus aku juga baper banget nih. Sama-sama baper ya. Kamu lihat sini dong, kamu lihat sama mana? Lihat depan ada apa emang? Gak ada, aku grogi aja lihat kamu. Nah, kamu grogi nanti aku juga grogi dong, kamu jangan grogi. Kalau kamu gak grogi, aku juga ikut gak grogi. Ya. Aduh, aku malah yang grogi ya. Kok aku ngomongnya gak pas gitu loh. Maksudnya gak pas apa ya, aku udah ngomongin kamu gak usah grogi, malah aku yang grogi. Kamu mandangnya kok kayak silet ya, tajem. Tajem, soalnya kalau pengen apapun aku harus dapet. Aku pengen kamu, aku harus dapet. Oh, di gaspol ya. Ini kan udah malam ya. Bagaimana? Kamu tadi kan gak ada acara malah pulang. Mending kamu ikut aku ini. Jalan-jalan aja gitu loh. Mana? Ada, nanti ke sana lah. Sana terus ke pendopo gitu loh. Muter gitu. Gimana? Tapi kamu gak ada acara kan? Gak ada ya. Jadi gimana kalau goblok? Ini gimana kalau pas banget nih? Aku kan juga sendiri, kamu pas sendiri. Gimana kalau kita jalan-jalan? Tapi enggak ada yang tahu kan? Semoga sih enggak ada sih. Gimana? Boleh. Yuk. Beta janji, beta jaga.